Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Barang-barang kita jawab selawatnya Mudah-mudahan barokah jawab sholawat yang punya masalah cepat selesai masalahnya. Mudah-mudahan barokah jawab sholawat yang lagi punya ut-ut. Mudah-mudahan lunas utangnya Mudah-mudahan yang masih jomblo ada yang jomblo. Coba mana angkat tangannya. Kalau santri saya yakin jomblo semua, ada namanya jomblo itu ada dua, ada ijo tomat, ada ijo cabe. Kalau ijo tomat, ikatan jomblo terhormat, ijo cabe, ikatan jomblo cari berkah. Insya Allah santriwan, santriwati termasuk dua itu amin. Mudah-mudahan yang masih jomblo barokah jawab sholawat, pulang dari sini Allah kasih jodohnya. Tapi nenek-nenek jangan ikut amin ya. اللهم صلِّ وسلِّم وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ من يومنا هذا إلى يوم القيامة أما بعد سادات الحباء الشرفاء ومعلمنا الكرماء ومشايخنا الأجلاء Segenap para habaib, para zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Khusus lil khusus yang sama-sama kita hormati, kita ta'udhimi, guru kita bersama. Al-Habib, Rafiq, Ahmad Basyaiban. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur. Ayo angkat tangannya bilang amin, angkat tangannya bilang amin. Yang aminnya kencang mudah-mudahan pulang dari sini ketemu duit dua karung. Mudah-mudahan yang kagak bilang amin diem mudah-mudahan pulang dari sini kecebur comberan ya. Kita doakan beliau guru kita panjang umur. Sehat. Duitnya makin banyak. Berkahnya makin banyak. Santrinya makin banyak. Mudah-mudahan istrinya makin solehah. Banyak amin Allahumma kenapa para habaib khusus lil khusus munsyid kita yaitu yang tadi katanya mukanya mirip orang Korea tapi asalnya dari Kerawang ternyata tetangga tapi jarang ketemu beliau orang Kerawang saya orang Jakarta tapi abah saya punya pesantren di Cikarang Timur tapi baru ketemu di Indramayu mukanya kayak artis Blackpink ya maaf <laughs> kan bilangnya Korea tadi ya <laughs> mudah-mudahan beliau Gus Aldi panjang umur sehat panjang umur duitnya makin banyak followernya makin banyak followernya 500.000 Masya Allah saya cuma 7.000 ya jauh banget ya mudah-mudahan beliau Barokah hidupnya dunia akhirat segenap para habaib para kiai maafin nggak kesebut namanya satu-satu karena memang tidak ada catatannya mau oh, gimana lagi mau disebutin gak, gak ada catatannya ya guru maafin bibi maafin ya ma 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 oh iya yang ganteng ini ya mobil khusus habib arif. ya Makanya tadi sebenarnya salah saya. Sebenarnya sebelum ke panggung duduk ngopi dulu. Ini langsung dimasukin panggung Habib Abbas ini ya. Sama kita doakan mudah-mudahan Habib Arif panjang umur. Sehat. Badannya makin segar. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dunia akhirat. Amin ya robbal. Segenap para santriwan, santriwati, perjaka, janda, duda, bocil, anak alai. Maafin namanya nggak kesebut satu-satu, cuma kalau kata bahasa orang Jakarta, everybody I love you full ya. <laughs> Ada yang jawab nenek-nenek, I love you too. <laughs> Dalam hari ini kita hadir memperingati daripada haul, daripada pimpinan pesantren Miftahul Ulum, bener ya Bibi ya. Allah yarham, Mudah-mudahan dengan datangnya kita haul ke orang soleh, insya Allah kebagian solehnya. Insya Allah bukan hanya kebagian solehnya, insya Allah kebagian berkahnya. Dah itu aja kali ya bib ya. Maka insya Allah saya ceramah nggak panjang. Tadi saya nanya Habib Profik Bib berapa menit, katanya 30 menit. Alhamdulillah. Tadinya saya mau ceramah 5 jam, ini kira-kira mohon maaf saya mau nanya dulu Kira-kira saya ceramah berapa jam? Satu jam, dua jam, tiga jam, empat jam, apa lima jam? Jawab Ayo jawab, woy, berapa jam? Berapa jam? Lima jam, Bip. Oke, okay, saya siap Saya siap ceramah lima jam Cuma syaratnya satu Siapin ambulan depan panggung ya. Besok viral Santero jagat Nusantara Ada berita RCTI, SCTP, TV One, Metro TV datang kemari ngapain nyari berita? Apa beritanya? Ada ustad mati, cengap-cengap lagi ceramah ya. Alhamdulillah, Indra Mayu viral lagi di sosmed ya. Maka, kalau kita bicara haul, dah langsung aja dah. Coba, kalau kata bahasa pantun, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, tukang urut membawa koper. Lebih cepat, lebih bagus, nggak bertele-tele. Saya lihatin perutnya udah pada lapar ya maka kalau kita bicara haul ini adalah kebiasaan daripada salafun sholayh yang mana peringatan haul ini, dulu saya punya guru Allahyarham Al-Mafurlaqiyah Haji Muhammad Anwar beliau bilang apa haul ini adalah kearifan lokal yang dibikin oleh para habaib dan para masyayikh yang ada di Indonesia apa fungsinya Fungsinya selain kita mencari barokah, yang kedua mengingat apalagi siapa yang kita haulkan. Betul apa betul? betul? Apalagi kita ini hidup di bangsa Indonesia. Termasuk Indonesia ini negara yang paling enak. Kenapa saya bilang enak datang haul insya Allah dapat 2 B. Apa B yang pertama? B yang pertama berkah, B yang kedua berkat. Ya. Betul, apa betul. Kira-kira pulang dari sini bawa berkah apa enggak? Woi, bawa berkah apa kagak? Berkatnya bawa enggak? Enggak, Habib doang katanya ya. <tuh> <tuh> Makanya saya itu alhamdulillah lulus dari Gontor 2011. Saya punya teman pada kuliah bib di Mesir, di Saudi, di Sudan, di Pakistan. Saya doang kuliahnya di Kalimalang. Itu kalau pada pulang kuliah lady Mas dari Mesir, dari Pakistan, dari Sudan, dari Yaman pasti mainnya ke rumah. Dia cerita sama saya, Ustadz, hidup yang paling enak itu di Indonesia. Mesir itu ada makam Imam Madhab kita, yaitu Imam ash Tapi di Mesir, haulnya nggak kayak di Indonesia. Betul apa betul? Coba lihat kalau haul di Indonesia, oh bolehnya jam 7, selesainya jam 12. Apa yang pertama baca Yasin? Tadi baca Yasin nggak kira-kira? Tahlil baca bangga. Maulid dibaca sama Gus Aldi suaranya merdu banget kalah Habib Syekh ini sama beliau ya. Ini adalah satu keberkahan. Beda sama di Mesir, beda sama di Sudan, beda sama di Pakistan. Itu kalau di Mesir mohon maaf, kata teman saya yang kuliah di sana, haul mulai jam 8, jam 9 selesai. Percis kayak traweh di Indramayu. Tapi kalau di Indonesia haul jam 7, ayo pertama misalkan baca Yasin. Habis baca Yasin selesai baca tahlil. Baca tahlil sebelum Maulid biasanya anak-anak anak-anak di TPA ditampil-tampilin. Ada yang nari, Muhammadku Muhammadku Aku rindu, aku rindu. Betul nggak kira-kira? Ada juga, mohon maaf kemarin viral di pesantren haul tapi jogetnya joget-joget TikTok sungguh ku merasa resah. Apalagi yang tadi dinyanyiin sama Gus Aldi, biwir berem-berem jawer hayang, panon coklat kopi susu. Saya baru apal di sini beneran dah. Saya kebetulan orang Betawi Gus, makanya baru apal tadi apa ya saya inget-inget ya tuh. Makannya berkah, belum lagi ada yang joget-joget. loh -joget. emak-emaknya pada main rebana. Itu kadang-kadang buat maaf latihannya satu bulan setengah, tampilnya cuma lima menit. Ngapalin pukulannya rada susah ya kan ya. Rapak dung -dungu, dungu, papak, dung dung pak pak dung dung dung. Apalagi yang ikut nenek-nenek usia 75. Disuruh megang pak malah dung. Disuruh dung malah pak ya kagak kelar-kelar itu latihan. Kenapa satu bulan setengah latihannya? Gara-gara ada nenek-nenek satu tuh ya. Maka pesan guru-guru kami bahwasannya haul ini adalah termasuk produk lokal yang harus kita jaga sampai yaumil kiamah. Apalagi manhat di bangsa kita Indonesia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah itu memegang empat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Dan ketika ditanya apakah haul menyalahi daripada syariat agama Islam, maka, sekali-kali haul ini tidak menyalahi aturan syariat agama. Is betul apa betul? Maka haul ini termasuk di nomor tiga ijma'ul ulama. Lihat, baca Yasin ini ngambilnya dari mana? Dari Al-Qur'an. Baca tahlil ngucap la ilaha illallah, Muhammadur ini dari hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ada kitab namanya Syarhu Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara atau di dalam kitab itu asy Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ada satu makalah daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu ada kalimat khamsun ma sa'idun fid dunya wal akhirah. Ada lima perkara yang bisa membuat kita bahagia dunia akhirat. Pertanyaannya, Bertanya, "Ayo jawab, saya nanya jawab yang kompak. Jangan ada dusta di antara kita. Saya mau nanya, kira-kira kita pengen bahagia apa enggak?" "Ayo jawab yang kompak, pengen bahagia enggak? Bahagianya di dunia aja, apa ama di akhirat? Ada yang pengen bahagia di dunia aja. Jangan-jangan mau percuma kebahagiaan dunia, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan akhirat. Siapa mereka, anak-anak alay?" Tahu anak alay ya apa enggak? Anak alay itu mohon maaf kalau mau kenalan sama pacarnya, mau kenalan sama perempuan itu pasti DM Instagram. DM-nya pertama Arab-Arab Araban. Assalamualaikum Uhti. Ketemu perempuan yang sama modelnya kayak dia dijawab Waalaikumsalam akhi. Ternyata pertama-tama panggilannya akhi ama ukhti. Naik dua bulan kemudian panggilannya kakak dan adik. Naik lagi bulan keempat, naik lagi bulan kelima, panggilannya ayang sama beb. Naik lagi bulan ketujuh, naik lagi bulan ke 8 panggilannya umi sama abi. Hmm, pas satu tahun anniversary abis yang diragunan disebutin nama dia. Apa kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Syarhun Nasaihul Ibad? Qamsun ma kunna sa'idun fid dunya wal akhirah lima perkara yang bisa membuat kita senang dunia akhirat yang pertama ayyadzkura la ilaha illallah muhammadur rasulullah waktan ba'da waktu ternyata nomor satu ketika kita ingin bahagia dunia akhirat maka kita disuruh banyak-banyak mengucap kalimat la ilaha illallah muhammadur mbak ba'da waktin dari waktu ke waktu. Oi. Oi. Kalau saya bilang oi jawab oi. Ini kira-kira ngantuk apa kagak? Ya. Ngomong-ngomong kagak ada kopinya ini makan rada ngantuk ini saya. Enggak bukan buat saya, jangan jangan. Saya ini aja udah sebab saya pernah trauma Gus. Saya 2019 itu ceramah di Banyumas Jawa Tengah. Itu saya duduk depan saya ada meja bib itu 13 model minuman ada semuanya ini di sini cuma satu nggak apa-apa ya nggak apa-apa kalau di baju mas 13 air putih dua kopi dua susu dua teh dua koko kala sama panda terakhir susu beruang nggak agak ini mau ngasih tahu dong itu gus saya 5 menit baru ceramah bib itu dicolek sama panitia ustadz minum dulu airnya saya minum air putihnya 5 menit ceramah lagi dicolek Ustadz minum dulu air susunya Saya minum susunya 13 kali dicolek 13 saya minum turun dari panggung Habis saya terberak-berak ya Makanya udah airin aja biar enakannya, ya Alhamdulillah Jadi peringatan haul itu Kita dianjurkan untuk banyak-banyak Mengucap La ilaha illallah muhammadur rasulullah Yang kita ucap adalah kalimat syahadat Yang mana nomor pertama daripada rukun Islam Makanya ketika ada orang bahwasannya haul tidak diperbolehkan, maka dia belum paham apa yang dibawa sama ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kira-kira, kira-kira, ini mah kira-kira. Jadi orang aswaja enak apa enggak? Jadi orang ahlu sunnah wal jamaah enak apa enggak? Uh oh, enak. Apalagi jadi orang NU. Malam Jumat tahlilan. Pulang tahlilan bawa ber berkah berkatnya. Apalagi yang kita puji namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sebut nama Allah, kita nyebut nama Nabi Muhammad. Nama Nabi yang kita insya Allah makin banyak menyebut nama beliau. Beliau nanti bakal menolong kita di yaumil qiyamah. Makanya ada kitab Al-Burda Al-Madih yang dikarang oleh Asyikh Imam Al-Busiri. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مو. يا ربي بالمصطفى صيدنا واغفر ما مضى Oh, yang kita sebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti satu-satunya manusia yang bisa nolong manusia yang lainnya. Lagi mau oh, disuruh makan tisu ini ya. Lagi ya. Ini udah tisu udah dua udah kayak burger ini tuh ya dulu dulu. Saya suka begini Gus kalau ceramah depan santriwati saya suka grogol soalnya ya. Oh grogi ya iya belum kena kopi jadi begitu ngomong rada nyanya nyonyo tuh ya. Nenek nenek kencang amat kita. Jadi satu-satunya manusia yang bisa nolong manusianya Nabi Muhammad S.A.W Makanya kita kira-kira bangga nggak jadi umatnya Nabi. Woi bangga apa kagak? Nah, sekarang saya mau nanya kita punya teman dekat apa nggak? Punya teman dekat nggak kira-kira? Kalau bahasa anak sekarang besteh, punya besteh. Besteh, punya besteh. Saya nyebutkan bukan besti, besteh. Pakainya hak kecil, ya. Punya besti, punya besti. Mohon maaf, itu besti kan kadang-kadang ama kita udah kayak biji. Kopi sama besti. Tidur sama, nongkrong sama, ke mall sama, ke sawah sama, dikejar-kejar anjing sama, sampai kagak punya duit nangisnya sama makan seblak sama tapi meninggal kira-kira sama besti nggak ngikut justru kadang-kadang besti kita nangisnya satu malam doang tujuh malam kemudian dia senang alhamdulillah akhirnya si Udin mati juga emang gara-gara si Udin kita punya rokok mil satu bungkus setelah saya baru ngisep dua dia udah dua belas Alhamdulillah din mati juga lu din. Ya, betul betul tuh ya. Makanya satu-satunya manusia yang bisa nolong manusia yang lainnya cuma baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam. Makanya dua bulan yang lalu ketika kami ngaji tafsir Jalalain bersama guru kami di Jawa Tengah, di Haji Ahmad Bahauddin. Ada tafsir Jalalain yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ketika itu kami masuk di dalam surah Muhammad. Surah Muhammad ini surah ke-47. Setelah surah Muhammad ada namanya surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham Ternyata di dalam surah Muhammad, di dalam beberapa tafsiran daripada ayat-ayat surah Muhammad, perjuangan baginda Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dimulai dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia, sampai nanti datangnya yaumil kiamat perjuangan Rasul tidak akan pernah berhenti untuk umatnya. Termasuk kita di sini duduk, insya Allah barokah Nabi Muhammad, insya Allah dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pernah ada satu riwayat ketika ada umat Nabi Muhammad berbuat dosa, Rasul yang minta ampun, Rasul yang sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Rasul nangis, Rasul ngadu kepada Allah, Ya Rob, Kau perhatikan, kau tahu sekarang umatku banyak. Satu, ada yang lempeng. Dua, ada yang belok. Tiga, ada yang belok. kagak lempeng-lempeng. Ada yang model begitu, ada, ada, ada. Dan model-model hambanya, Allah kan macam-macam ya, Gus ya. Ada yang lempeng, kagak, belok-belok. Jam 7 ngaji, jam 8 ngaji, jam 9 ngaji, jam 10 ngaji, enggak main bola pisan. Tapi ada juga yang lurus, terbengkok dikit ngaji 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 diajak pacaran mau ya ada begitu model yang ada 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 Uy, ada 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 juga yang lurusnya sebentar bengkok lama tuh kayak mandalika ada yang model begitu ada 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 Ulo paginya pakai peci sarungan, ulo malamnya pergi ke tukang dugem. Melihat manusia-manusia perempuan-perempuan yang dilihat dosa kagak dilihat barang bagus ya. Rasulullah s.a.w. menyaksikan umatnya sedang banyak berbuat dosa, lalu beliau yang mintakan ampun kepada Allah, akhirnya Allah berkata kepada Nabi Muhammad, Irfa ro'saka angkat wahai palamu Muhammad s.a.w. Tas'al tu'to Kalau kau minta pasti akan aku kasih, kalau kau minta pertolongan pasti akan aku tolong. Rasul ditawarin siapa sekarang yang... Kau kira-kira mintakan pertolongan? Apa jawab baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rob, saya minta satu aja, tolongin umatku yang sedang berlumur dosa, sedang bermaksiat, engkau ampuni segala dosa-dosanya. Maka ditanya kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki, apa syarat supaya umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diampunin dosanya? Maka jawabnya cuma satu, aksiru as-salatu ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kuncinya cuma satu banyak-banyakin bersolawat kepada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi ayo anak-anak muda melalui barokah haul ini mudah-mudahan kita makin cinta kopinya datang ya ya masa minumnya sambil berdiri mim ya Mabin nih, nih, kayaknya di warung kopi, mungkin ini ya. lagi serius-serius dikirimin kopi coba itu ya jadi mudah-mudahan makin kita ke sini makin cinta kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi karena memang banyak hikayat-hikayat yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki ayo saat ini siapa yang banyak dosa ayo siapa yang saat ini banyak hajat ayo yang siapa saat ini banyak kepengenan maka insya Allah dengan barokah banyak solawat, insya Allah kepengenan kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya saya Alhamdulillah izin Allah dekat sama cucunya Habib Soleh Tanggul. Ada anaknya namanya Hubabah Fatmah. Hubabah Fatmah ini dari kecil matanya nggak bisa melihat. Tapi saya pernah nanya sama Abah Hussein Al-Jufri, beliau punya anak namanya Hussein Al-Jufri. Itu saya tanya sama beliau, Bah, ini Umi Fatmah bukan sembarang perempuan. Ini Waliullah tapi perempuan. Bahkan zaman sekarang beliau ini masih hidup umurnya 95 tahun. Ini para habaib, para kiai datang ke rumahnya beliau cuma pengen ngambil berkahnya. Doain beliau sekarang lagi sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ummi Fatma ini nggak bisa ngelihat umurnya 95 tahun, tapi hampir satu minggu lima hari mimpi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua minggu yang lalu saya bersama cicit beliau yaitu Habib Mohsin bin Ahmad bin Abdullah bin Soleh bin Mohsin Alhamid Tanggul. Terus saya tanya, Bib, dulu Habib Soleh Tanggul itu kan doanya mustajab. Saking mustajabnya doanya Habib Soleh Tanggul, itu petir menyambar muka bumi ini lebih cepat doa beliau dikabul daripada petir menyambar muka bumi ini. Terus nanya, apa Bib caranya supaya Habib kayak Habib Soleh Tanggul doanya cepat dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ternyata kata beliau apa kuncinya? Tat Habib Soleh Tanggul itu nggak neko-neko amalannya. Amalannya cuma satu yang beliau selalu perkuat yaitu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari minimal sepuluh ribu kali. Pertanyaannya orang Indra Mayu solawat sepuluh ribu kali kira-kira kuat apa enggak? Woi jawab, woi kuat apa kagak? Boro-boro kuat, hmm, tapi giliran urusan dunia ngomongin orang tiga jam kuat. Apalagi yang diomongin enak banget ada temanya. Ada perempuan namanya si Fatma, ada namanya Ijah Nongkrong di tempat pinggir kali. Yang diomongin siapa? Yang diomongin tetangganya. Suaminya Satpam gaji 2 juta, punya motor Honda PCX. Akhirnya apa katanya dia? Gua emang gak percaya dia PCX boleh dari gaji. Kalau gak menang judi boleh ngepet itu dia. Panjang banget diomongin kadang-kadang. Percis kayak waktu itu teman saya bib datang bib nangis-nangis. Ustaz. Abis kita diomongin sama orang satu komplek. Kenapa emang kerjaan saya security punya PCX. Cicilannya sejuta enam ratus lima puluh lima ribu. Padahal gajinya dua juta. Berarti kan sisanya dikit. Anaknya satu bininya satu, bininya doyan dandan, anaknya doyan makan. Dia eh, bilang, lu juga salah, nggak cocok security punya PCX. Yang cocok punya PCX dua golongan, satu Habib, dua Ustadz. Kenapa begitu? Karena PCX bagasinya gede, besek 6 masuk. Nah, itu aja udah. Ya, betul betul, ya. Makanya kita doain mudah-mudahan Habib ya yang belum punya PCX punya PCX. Amin. Kasihan pulang tahlilan beseknya 4 motornya Honda Astrea ya. tahu sendiri bib Honda Astrea ya, giginya kalau dimasukin digatak dulu beretak baru masuk diundang tahlilan ini kampung apa namanya ini ya Raja Singa ya misalkan diundang dari Raja Singa sampai sono stasiun Trisi sono lagi pulang dari tahlilan ngelihat cuaca alhamdulillah nggak hujan di tengah jalan kehujanan itu berangkat dari tempat tahlil besek enteng sampai rumah besek jadi berat Kenapa begitu? Karena nyampur ama air ho, hujan. Pas dilihat, hmm, nasinya pada ikutan ngambang gara-gara hujan ya. Makanya kita ini banyak dosa. Belum lagi dulu Habib Soleh Tanggul itu punya amalan Ba'da maghrib sampai isya itu selalu baca roti bul haddad yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Selama berapa tahun? Selama 40 tahun lamanya dan istiqomah. Makanya benar Al-Quran bilang, Innal ladhina qalu rabbunallah summas taqabu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannatil lati kuntum Maka yang paling penting juga kita belajar dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita, termasuk kita jangan pernah sekali-kali tidak yakin dengan janjinya Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala. Mungkin mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Pada intinya mari sama-sama terus kita jaga tradisi yang baik ini sampai nanti yaumil qiyamah. Sehingga generasi-generasi setelah kita terus meramaikan daripada peringatan haul. Sehingga kita mendapat barokah daripada sahibul haul yang kita haulkan pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Alamin kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq warahmatullahi wabarakatuh.